国会第十委员会副议长特德表示，取消高中专业课程的举措引起争议，是因为教育文化研究和技术部的教育利益相关者之间的沟通不协调。教育观察家英德拉认为，学校的基础设施和教师还没准备好面对这一模式。Masalah IPA-IPS ini sebenarnya sudah dipresentasikan kurang lebih 3 tahun yang lalu dan dibuat secara bertahap di beberapa sekolah-sekolah penggerak. Karena kami mengatakan tesnya, laboratoriumnya adalah sekolah penggerak. Nah, bahwa kemudian dilakukan secara masif, secara nasional, sama seperti kurikulum Merdeka, itu baru kurang lebih beberapa bulan belakangan ini. Itulah menimbulkan kontroversi. Jadi inti dari masalah ini sebetulnya adalah di masalah komunikasi yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, stakeholder pendidikan, dan yang lain-lain. Sehingga kesannya seperti memaksakan sebuah program secara tiba-tiba. Sebetulnya sih tidak tiba-tiba ya, karena memang sudah dibicarakan di DPR dan kami selalu mengatakan kaji dulu dengan baik. Adalah infrastruktur sekolah kita, guru-guru kita belum siap model yang seperti itu. Ini kan model SKS. Siswa milih sendiri, ya kan? Problemnya di sekolah-sekolah kita, bahkan sampai perguruan tinggi, itu semua siswa suruh ngambil mata pelajaran yang sama, mata kuliah yang sama. Karena apa? Itu nanti berhubungan dengan tunjangan profesi guru. Kemudian juga infrastruktur di kampus, di perguruan tinggi, dalam merekrut siswa, dalam seleksi mahasiswa, itu juga masih menggunakan streaming IPA, IPS, itu tidak berubah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.